ya, Indaksi menangani adanya laporan masyarakat dugaan penjualan kosmetik ilegal dari luar negeri yang dibawa oleh beberapa orang memasuki Medan melalui Bandara Kuala Namu. Atas laporan informasi tersebut, petugas Indaksi mencoba untuk melakukan tindakan penyelidikan. Karena kita tahu juga aturan kepabeanan, bea cukai, kewenangan rekan-rekan bea cukai dan lain sebagainya. Tetapi pada saat yang viral di video itu merasa tidak nyaman atas perlakuan kita, kemudian dia memviralkan dan sebagainya. Ini membuat laporan kepada Propam. Tapi kemarin jam 5 sore mereka mencabut lagi laporannya. Alasannya apa? Mencabut. Alasan mereka menyampaikan bahwa pada saat anggota kita hendak melakukan penyelidikan, kemudian mereka meluapkan emosi, alasannya sedang capek, kemudian mereka tidak bisa mengendalikan emosi, akhirnya meluaplah kata-kata yang ada di video. Pak, itu barang apa dan seberapa banyak? Kosmetik. Ada kurang lebih 7 koper saat ini ditangani oleh rekan-rekan dari bea cukai. Ini pemiliknya ini 7 koper ini ada hubungan yang itu yang masih didalami oleh penyidik bea cukai. Karena yang nangani penyidik bea cukai, apakah satu orang atau beberapa orang atau satu orang yang dititipkan ke beberapa orang, itu yang masih didalami oleh penyidik bea cukai. Tapi yang pasti mereka ini sebenarnya satu pesawat atau satu rombongan? Ya, dalam satu pesawat. Lah ya. Soal sahabat lapor juga, mereka sudah minta maaf atau bagaimana atas peristiwa? Sejauh ini belum ada pernyataan permohonan maaf secara resmi, secara terbuka terkait dengan kemarin mereka memviralkan video tersebut.